Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial tentang cara mengambil audio dalam motion dari video. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini pastikan teman-teman sudah mendownload atau menginstal aplikasi Alik Motion. Nah, jika sudah mendownload atau menginstal aplikasinya, silakan teman-teman buka aplikasi Alik Motion. Kemudian, tap ikon plus yang berada di tengah bawah atau di dalam lingkaran berwarna hijau. Lalu di sini silakan atur untuk membuat proyek. Lalu jika sudah, tap buat proyek. Nah, untuk cara mengambil audio dari video itu sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal tap ikon plus yang berada di pojok kanan bawah. Lalu pilih fitur media. Di sini silakan teman-teman pilih video mana yang ingin diambil audio atau lagunya saja. Nah, misalnya ini saya mau mengambil audio atau lagunya saja dari video yang ada di TikTok. Nah, berikutnya tap videonya seperti ini, lalu tap titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Berikutnya di sini silakan pilih ekstrak audio. Nah, hasilnya itu ada dua media di sini. Lalu untuk yang bawah atau video aslinya silakan ditap, kemudian pilih menu hapus. Nah, ini itu sudah berhasil mengambil audio dari video. Demikian video kali ini tentang cara mengambil audio di Alik Motion dari video. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.